Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun amma ba'. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang dan juga ruang dan masa kepada kita. Kita dapat bersama-sama menambahkan ilmu pengetahuan. Kita dapat bersama-sama menambahkan kefahaman kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita dan pengajian kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita berkenaan dengan hayatus sahabah. Kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam, iaitu pada malam ini Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ataupun nama sebenar beliau adalah Khalid ibn Zaid An-Najjari, yang masyhur dengan gelaran Abu Ayyub Al-Ansari. Biasanya nama Abu Ayyub Al-Ansari ini diceritakan dan disebut namanya ketika mana berlakunya peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam, kerana rumah beliau telah menjadi pilihan Allah kepada baginda sallallahu alaihi wa ali wasallam untuk beristeri rehat, untuk berada di sana setelah ketibaan baginda sallallahu alaihi wa ali wasallam di Yathrib, ataupun dimasyhurkan dengan Madinah Al-Munawwarah. Ketika mana baginda sampai di Yathrib ataupun Madinah Al-Munawwarah, penduduk-penduduk Madinah sangat-sangat menginginkan baginda tinggal bersama-sama dengan mereka. Pakak minta, pakak merayu-rayu supaya baginda berada di rumah masing-masing. Tetapi baginda membiarkan unta baginda sallallahu alaihi wa ali wasallam menuju ke mana-mana rumah, yang mana akhir sekali unta itu berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari cukup-cukup gembira kerana itu adalah pilihan Allah kepada beliau, pilihan yang tepat. Maka Abu Ayyub Al-Ansari mengalu-alukan kedatangan baginda sallallahu alaihi wa ali wasallam.
Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni setikap. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari setikap. Tetapi dia ada loteng. Maknanya dia ada bilik di loteng dan bilik itu dikosongkan untuk Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam. Tetapi setelah baginda berada di rumah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam royak, aku lebih suka berada di bawah. Aku lebih suka berada di bawah berbanding berada di atas. Sedangkan Abu Ayyub dan juga isteri, dia telah sediakan Nabi berada di atas. Kerana Nabi ni manusia yang mulia, tidak layak berada di bawah sedangkan dia berada di atas. Maka dia terpaksa menerima pilihan ataupun cadangan daripada baginda sallallahu alaihi wa ali wasallam. Bila Nabi berehat di atas, setelah Abu Ayyub, Nabi berada di bawah, dia berada di atas. Ketika mana ia berada dalam loteng, dalam bilik dia, dia pun mengadu dan merintih kepada isteri dia. Dia kata, gapo hok kita buat ni? Betul ke dok kita buat ni? Kita ni seolah-olah berada di atas, Nabi ni berada di bawah. Bagi dia tidak beradab. Dia duduk jalan gimari-gimari, Nabi berada di bawah. Adakah kita ni berjalan di atas tubuh baginda? Kalau lagu itulah kita, maka kita akan jadi orang yang celaka. Kita akan jadi orang yang tidak beradab dengan baginda sallallahu alaihi wa ali wasallam. Dia berasa menyesal, dia rasa bersalah. Siapa tak nera tidur? Siapa tak nera tidur duk mikir apa yang dia telah buat, apa yang dia telah lakukan kepada baginda sallallahu alaihi wa ali wasallam. Pagi esok dia bangun, dia royak kepada Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, aku tidak dapat melelapkan mata semalam dan bini aku pun sama tak leh nak tidur. Nabi pun tanya, kenapa wahai Abu Ayyub, ada masalah gapo denganmu ni? Maka dia kata, aku teringat aku ni berada di atas sedangkan kamu berada di bawah. Maka bila aku berjalan, bila aku bergerak, maka debu-debu akan jatuh kena kepadamu. Sedangkan aku berada di antara kamu dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tawaduk daripada sikap Abu Ayyub Al-Ansari. Kerana orang yang berada di bawah ni adalah insan terpilih Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Nabi pun kata, mu tak usah bimbanglah wahai Abu Ayyub. Aku nak berada di bawah ni bukan saja-saja kerana mudah bagi aku apabila adanya penduduk-penduduk Madinah nak mari jumpa dengan aku, aku sudah berada di bawah. Aku tak perlu naik turun, naik turun. Maka Abu Ayyub pun tak apalah, dia terima. Dia terima cadangan ataupun hujah daripada baginda sallallahu alaihi wa ali wasallam. Pada satu malam, berapa lama Nabi duduk ni?
Bukan 7 hari, bukan 17 hari, 7 bulan. 7 bulan Nabi berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lama 7 bulan ni. Pada suatu malam, tiba-tiba bekas air hok berada di atas loteng itu pecah. Pecah. Bila pecah tu gak, beloraklah dia dengan bini dia ambil kain untuk mengeringkan air tersebut. Bimbang takut air itu titik kena Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam. Dia ambil kain selimut. Dia sapu kain. Kain ada selatu je. Kain ada selatu je. Dia ambil kain selimut, dia pun sapu air-air yang tupah di atas latar dia tu bimbang. Takut jatuh kena Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam. Pagi esok tu gak beloraklah dia nya. Munggu bekas air ni pecah. Dia bangun pagi esok tu, dia pun royak kepada Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam dengan kejadian yang berlaku. Maka bila jadi lagu tu, Nabi terpaksa aku. Dia kata, tak apalah wahai Abu Ayyub, aku akan berada di atas. Aku akan berada di atas, dia kamu akan berada di bawah. Aku bimbang. Nyanyo kamu duk berkalut ribut. Tak tenang hidup dalam rumah. Kerana bimbangkan aku, kerana mikir pasal aku, tak apalah. Aku pun naik ke atas. Maka sebagaimana hamba sebut tadi, Nabi berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Rumah serba kekurangan. Tidak sebagaimana kita hari ini. Ada ekornya, ada sofanya, ada macam-macam. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari serba kekurangan. Tak ada ke satu. Tetapi layanan yang baik yang diberikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni sangat-sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Cukup-cukup saya cukup-cukup menghormati baginda sallallahu alaihi wa ali wasallam. Maka pada suatu hari, dalam keadaan yang panas terik, Abu Bakar menuju ke masjid. Lalu dia tengok Abu Bakar. Omar tengok Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, mu ni nak gimana panah-panah ni? Mu nak gimana panah-panah ni? Dia kata, aku tubik ni sebab aku berasa lapar. Aku nak makan. Maka Umar pun jawab, aku pun sama. Aku pun lapar juga. Tidak, aku tak tubik panah-panah lagu ni. Sedang mereka berjalan, tiba-tiba jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi pun tanya, "Bapa mu dua orang tubik luar rumah dalam keadaan yang panas terik lagu ni?" Dia kata, "Aku kami berdua keluar daripada rumah ni sebab kami ni lapar." Maka Nabi pun kata, "Aku pun berasa lapar juga serupa dengan mu dua orang." Akhir sekali Nabi ajak dua orang ni pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Masa tu Nabi tubik dah lah. Nabi tubik daripada rumah Abu Ayyub. Dia pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni, dia cedek semua makan ni untuk Nabi. Nabi mari ke, Nabi tak mari ke, dia akan cedek makan ni tu. Kalau hari tu Nabi tak mari, dia akan makan makanan tersebut. Tiba-tiba pada hari itu, Nabi dengan Abu Bakar dan juga Umar sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kebetulan dia tak ada. Bini dia buka pintu, dia kata, Nabi kata, mana
Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari sedang berada di kebun. Duk kebun. Bila dia dekat, rumah kebun dia ni dekat dengan rumah. Bila dia dengar Nabi ni berada di rumah dia, maka berkaluk dia. Ambil makanan, ambil barang-barang, ada dalam makanan buah di kebun dia tu akak. Bagi kepada akak untuk jamu Nabi Sayyidina Umar dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka makanlah mereka bertiga di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka siap makan, Nabi pun kata, wahai Abu Ayyub, memari ke rumah aku esok. Nabi ajak Abu Ayyub pergi ke rumah dia. Munggi ke rumah aku esok. Maka esok ke tu Abu Ayyub Al-Ansari pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi pun mengambillah hamba perempuan ini untuk kamu. Nabi beri seorang hamba perempuan. Aku beri seorang hamba kamu. Maka kamu buatlah kebaikan kepada dia. Dia jadi hamba kepada aku jak kecil lagi. Aku pera dia, aku sayang dia, aku kasih kepada dia, maka aku hadiah kepadamu. Maka kamu buatlah kebaikan kepada dia. Kamu tengoklah apa perkara yang paling baik untuk kamu buat kepada perempuan tersebut. Abu Ayyub balik ke rumah bersama-sama dengan hamba perempuan tadi. Maka dia pun bincang dengan bini dia. Dia kata, kita nak buat gapo kepada hamba perempuan hak kecil ni. Nabi ni pesan macam-macam kepada kita. Kita nak buat gapo ke dia? Nabi suruh jaga dia, Nabi suruh gembira ke dia, Nabi suruh buat macam-macam kepada dia. Maka cerita dalam kepala otak dia, dia kata, tak ada dah perkara yang paling bahagia, perkara yang paling molek, perkara yang paling comel, kita memerdekakan hamba tersebut. Ini cerdik Abu Ayyub. Memang Nabi nak lagu tu. Cuma Nabi nak uji. Nabi nak tengok kecerdikan yang ada kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Maka akhir sekali, dia telah memerdekakan hamba perempuan tadi. Alhamdulillah, Abu Ayyub Al-Ansari ni umur dia panjang. Nabi mati, Nabi wafat, dia hidup lagi. Abu Bakar wafat, dia hidup lagi. Sayyidina Umar jadi khalifah, dia hidup lagi. Sayyidina Uthman hidup, jadi khalifah, dia hidup lagi. Sayyidina Ali jadi khalifah, siapa mati dibunuh, dia masih hidup lagi. Maknanya umur dia panjang. Dia dah dengan keempat-empat khulafa'ur Rashidin, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Ketika mana pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, hak ni orang panggil khilafah Abbasi, khilafah Umayyah ataupun Umayyah. Ketika mana pada zaman pemerintahan Muawiyah Abi Sufyan, Abu Ayyub Al-Ansari pada masa tu umur dia 80 tahun. 80 tahun. Dan pada masa tu Muawiyah bin Abi Sufyan sedang mempersiapkan askar-askar beliau untuk menawan kota Konstantinopel ataupun bahasa lain juga Istanbul lah. Konstantinopel juga Istanbul. Jadi masa tu Abu Ayyub Al-Ansari nak bersama-sama dengan Muawiyah untuk menyertai misi tersebut. Tetapi umur dia ni sudah mencecah 80 tahun.
Maka tak apalah Muawiyah bagi dia menyertai peperangan tersebut. Tiba-tiba dalam perjalanan nak sapa ke kota Konstantinopel, dia telah jatuh sakit. Dia telah jatuh sakit. Maka panglima perang pada masa itu, Yazid bin Muawiyah, mari jumpa dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Dia kata, gapoh aku boleh bantu mu? Gapoh aku boleh tolong mu? Dengan keadaan mu ni 80 tahun. Kita 80 tahun ke? Duk berkalut rumah. Tak mikir dah kita nak pergi perang. Kita nak pergi menegok ke agama Allah. Tak mikir dah 80 tahun ni. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari, semangat dia kuat. Dia sahabat Nabi. Dia yang Allah Ta'ala muliakan dia. Maka dia ikut serta dalam peperangan tersebut. Maka dia royak kepada Yazid. Dia kata, mungkin salahlah kepada askar-askar kita. Meroyak kepada dia, aku berwasiat. Apabila kamu nak menyerbu kawasan musuh, maka mubawalah aku bersama-sama dengan kamu. Dan kuburkanlah aku di bawah tembok kota Konstantinopel. Aku nak royaknya, kalau aku mati, bawalah aku pergi sekali. Bawalah jenazah aku pergi sekali. Maka mutanilah jenazah aku di bawah ataupun di tembok kota Konstantinopel. Maka wasiat dia tu dilakukan oleh tentera-tentera Islam, dan jenazah dia ditanam di bawah tembok kota Konstantinopel. Nak royaknya, kota Konstantinopel ini kita baca dalam sirah, kita baca dalam sejarah bagaimana berpuluh-puluh cubaan. Lebih kurang direkodkan ada 10 percubaan yang dilakukan oleh tentera-tentera Islam untuk ceroboh ataupun untuk menawan kota Konstantinopel ini, memakan masa 799 tahun. Kota Konstantinopel ini sebagaimana yang kita baca telah berjaya dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Masa tu 800 tahun ataupun 799 tahun usia dia ataupun umur dia, ketika mana Nabi sebut kepada sahabat-sahabat Nabi dalam peristiwa Perang Ahzab. Nabi duduk kali parit dengan sahabat-sahabat dia. Nabi pun sebut, la tuftahunna al-Qustantaniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu jaisuha au kama qala. Nabi sebut, la tuftahunna al-Qustantaniyah, kota Konstantinopel pasti akan ditawan oleh tentera-tentera Islam. Sehebat-hebat panglima perang adalah panglima perang tersebut, dan sehebat-hebat askar adalah askar kepada panglima perang tersebut. Nabi sabda tu tak ada dalam palotok sahabat Nabi, kota Konstantinopel ini akan dibuka. Sebab banyak percubaan yang dilakukan oleh tentera-tentera Islam untuk menawan kota Konstantinopel tapi tidak berjaya. Ada 10 percubaan tapi tak berjaya. Kenapa tak berjaya? Kerana kota Konstantinopel ini berada di tengah laut.
dan dikelilingi oleh bukit bukau. Dan laluan nak masuk laluan laut, nak masuk ke kota tu telah di orang panggil dikepung ataupun ditutup dengan rantai-rantai yang berduri. Rantai-rantai besi yang berduri, kalau kapal tepuh, bocor, karam, mati. Hebatnya orang panggil strateginya kota Constantinople. 10 percubaan tak berjaya. Bayangkan adik kakak 800 tahun. Demi percubaan demi percubaan, akhir sekali lahirnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Nak royaknya 800 tahun tu, hok berjaya tawainya siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni siapa? Dia adalah raja. Dia adalah ulama. Dia adalah orang alim. Dan dia adalah orang yang waruk. Bukannya raja, ya dok. Dia ni orang alim, dia ni orang berilmu, dia ni orang yang waruk, dia orang yang mengaji. Dan disebut dalam sirah bagaimana kehebatan yang ada kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Tak pernah tinggal semaya tahajud. Tak pernah tinggal solat sunat rawatib. Tak pernah tinggal solat orang panggil puasa sunat. Hak fardu tu tak payah royak lah. Ni kekuatan yang ada kepada dia. Sebab tu Nabi sebut fala ni'mal amiru amiruha. Sehebat-hebat panglima perang adalah panglima perang tersebut, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Askar dia bisa juga. Askar dia hebat juga. Bapa askar dia hebat. Kerana askar dia tak pernah tinggal semaya wajib. Tak pernah tinggal solat sunat rawatib. Tak pernah tinggal tak pernah tinggal puasa sunat. Hak tinggalnya ke apa? Tahajud jari-jari. Nak royaknya adik kakak. Dengan amalan-amalan sunat hak kita buat, maka Allah Ta'ala akan tolong kita. Kita rasa, semaya sunat qabliyah ba'liyah ni tak ada ke satu. Dok. Hak tu lah. Semaya hak paling penting sekali. Qabliyah ba'liyah ni kalau tak belorak, tunggu sebentar kita semaya. Bukan supaya semaya terawih. Qabliyah ba'liyah ni, dua-dua. Sesat. Lorak sama mana pun kehilah. Semaya dulu. Dua sebelum, dua selepas. Lepas tu hunggah. Nak pergi mana hunggah lagi. Ini kekuatan dan rahsia yang ada kepada tentera dia. Dia buat guana dia kakak. 800 tahun orang duduk terah. Tawai tak jadi juga. Tiba-tiba boleh ke dia jadi. Ini cerita dia. Ketika mana dia bawa askar-askar dia. Ketika mana dia bawa askar-askar dia. Dia bawa bersama-sama dengan dia ni. Binatang kerbau. Nate kubah. Kubah. Dia bawa kubah. Dia bawa kubah. Kubah tu dia bawa buat apa? Dia minta askar-askar dia tebah utai-utai yang ada di bukit hok dikeliling kota Constantinople. Tebah utai. Pelicing. Yo pelicing tu kan supaya dengan jalan hok babuta. Bayangkan bukit-bukit rok belakang rumah ni bukit. Kalau utai, kalau rok belakang rumah, tak pada dengan mesin. Ya, dok, ni utai. Yang minta askar-askar dia pelicing tu, supaya dengan jalan babuta. Lepas tu pula, dia semelih kubah, hok dia bawa tu, dia ambil lemuk-lemuk yang ada di kubah tu, dia lesek di atas bukit. Dia letak di atas bukit, maka dia minta askar-askar dia tarik kapal perang. Kapal bukan supo kereta kita ni, kapal perang besar mana. Dia minta askar-askar dia tarik kapal-kapal perang tu melalui bukit. Bayangkan bila kapal perang tu meluncur,
maka lepahlah dia daripada halangi rata-rata hok sekat laluai daripada kapal. Ha, ini kekuatan yang ada kepada Sultan Muhammad Al-Fatih sampai ke hari ini. Orang kapi tak kira lah bangsa gapo kagum dengan strategi perang dan kecerdikan dan kehebatan yang ada kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebab tu kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah, panglima-panglima hebat zaman Rasulullah dan juga zaman sahabat Nabi ni, kita bila nama gapo? Khalid bin Al-Walid. Lepas tu pula orang panggil Sultan Muhammad Al-Qutus. Hak perih dengan dalam perih Ain Jalut. Lepas tu pula Khalid bin Al-Dirama lagi. Mereka ni daripada kalangan orang alim, kalangan ulama, kalangan orang yang ngaji, orang yang rapat hubungi dia dengan Allah, orang yang tak tinggal amal-amal sunnah, orang yang tak tinggal ngaji Quran, orang yang kuat bersedekah. Maka Allah Ta'ala bantu dia. Allah Ta'ala bagi pertolongnya yang mana tak pernah selitah dalam palotok bahawasanya pertolongan itu akan diberikan kepada mereka. Tengok perang Badar. Kita baca berlaku perang Badar. Bagaimana malaikat turun perang bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa? Kenapa benda tu berlaku? Kerana Nabi ni dia juga sahabat-sahabat pada masa tu tawakal dia tinggi. Hubungi dia dengan Allah Ta'ala ni rapat. Hubungi dia dengan Allah Ta'ala ni rapat. Dengan amalan-amalan yang dia buat, maka Allah Ta'ala tak nyaya nak tolong dia, tak nyaya nak bantu dia. Nak rakyatnya hidup atas dunia ni kena rapat dengan Allah. Kena rapat dengan Allah, kena ingat Allah Ta'ala semua, buat amalan-amalan sunat. Kalau kita jauh dengan Allah Ta'ala, maka dalam palotok kita ni cara nak bunuh diri. Tak boleh nampak getok nak terjun. Tak boleh nampak getok. Cara nak terjun. Apa? Hubungi dengan Allah Ta'ala ni jauh. Tak mikir. Nampak getok nak ukah. Kau boleh tengok dalam Facebook lah berapa orang ada. Beratuh dah getok tu. Ada orang gurang. Kalau tak sibi orang bunuh diri kat, putuh getok. Jenggurang. Baru orang tak bunuh diri. Nak ayaknya bila kita jauh dengan Allah Ta'ala, bila hubungan kita jauh dengan Allah Ta'ala, maka macam-macam mari dalam kepala otak kita, macam-macam mari dalam pemikiran kita. Jadi kita memikir sikap. Kita tak fikir apa yang akan berlaku di akhirat kelak, maka berlakulah perkara-perkara yang luar daripada agama kita. Maka sebab tu benteng kita nak selamat dunia akhirat ni, tidak lain tidak bukan kita kena banyakkan hubungan kita dengan Allah. Baca Quran, semaya sunat, tahajud, semaya duha, puasa sunat. Inilah benteng yang paling ampuh untuk kita selamat dunia dan juga akhirat. Tapi benteng itulah hak payah kita nak pertahankan. Payah kita nak bina. Payah kita nak jaga. Kerana tu bagi agama. Tu bagi agama. Bagi agama ni bagi susah kita nak jaga. Sebagaimana senangnya kita ni ikut nafsu kita. Kalau kita ni ikut nafsu kita senang. Nak go tu, nak go ni. Kalau tak ada agama, tak kira. Harai, halako. Hari aku, kita langgar, kita buat. Tapi dalam bab agama ni, kita kena berlawan semua dengan nafsu. Kena berlawan semua dengan nafsu. Nafsu nak lagu ni, agama kata tak boleh. Nafsu nak lagu ni, agama tak boleh. Agama kata tak boleh. Maka berlawan semua. Maka hak berlawan itulah yang memerlukan kepada kekuatan. Yang memerlukan kepada semangat.
yang memerlukan kepada istiqamah, barulah kita keselamat dunia dan juga akhirat. Akhir sekali, amo nak sebut pasal pentingnya kita jaga agama. Anak-anak muda kita, kita tahu dalam media sosial ataupun kita panggil medsos pada hari ini, banyak aplikasi-aplikasi yang ada dalam media sosial hari ini. WhatsApp, Twitter, macam-macam lah, Facebook. Twitter ni adik kakak, orang duduk geger sehari dua. Dia benar tu betul. Twitter ni, dia boleh ada satu grup. Dia boleh buat grup private, grup peribadi, grup apa-apa dia. Dalam Twitter ni ada grup peribadi ataupun grup private. Yang mana grup ni dia panggil SD. SD, apa? Side dark. Sisi gelap. Dia panggil SD, boleh taik. Pok mana ada telefon taik dalam Google tulis side dark. Jutonel tu bit cerita ni. Dalam Twitter ni ada grup peribadi nama dia SD. Dia panggil side dark. Dalam grup tu, anak-anak muda, orang-orang muda, dengan maaf nak sebut, hok tina duk nego tubuh. Hok tina duk jual tubuh. Jual kau jatah tu, jual kau jatah ni, jual kau jatah tu, jatah ni beli. Pecahnya bila? Anak murid kepada seorang guru ni, duduk dalam grup tu, berigak dengan cikgu dia. Dia tulis cerita dalam Facebook dia. Dia tulis dialog dengan budak tu. Budak tu umur berapa? 14 tahun. Umur 14 tahun. Tanya bapa jadi lagu ni. Dia kata mak ayah dia bagi telefon umur 5 tahun lah. 5 tahun mak ayah bagi telefon dok. Bagi telefon. Dia kata, mu buat gapo? Awak buat gapo dalam grup ni? Saya duk jual tubuh. Berapa harga hok paling rendah? 150 ya. Sari-sari boleh berapa? Banyak. Kalau 150 ya sore. Okey, sore sehari. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang sehari. Mu ayah tahu. Dia kata mu ayah tak tahu. Dia mu ayah tak akan tahu. Hak ni hak bimbel. Bapa? Dia balik ke rumah dia. Dia pakai tudung. Dia pakai baju kurung. Dia pakai jubah. Mu ayah tengok. Allah anak aku jurunya. Supongan ustazah. Supongan muslimah. Pakai tudung. Pakai jubah. Juru. Kecek. Bila balik kampung, bila balik ke tempat dia, dia berubah. Tudung pun cabut, baju kurung pun tak ada, berubah perwatakan. Bila balik, pakai tudung, pakai baju kurung, jeng. Bila balik tempat dia, dia buat operasi dia. Bayangkan adik kakak, umur 14 tahun, berapa kali dah buat zina? Beratus-ratus kali. Beratus-ratus kali. Dah berzina. Ni cerita betul. Nak ayaknya. Kalulah kita tak cara ke agama. Kalau kita biar agama ni tak ada dalam diri anak-anak kita. Anak-anak muda kita. Lagu ni lah yang akan berlaku. Dan sedang berlaku. Bukan bari akan datang ni. Bari orang duduk jalan dah. Kita tak berasa duduk di Kota Baru. Tak berasa muka tempat kita ni. Alhamdulillah. Tidak sampai tahap tu. Tapi di bandar-bandar besar. Amo nak sebut. Gejala murtad ni. Dia tak berlaku kepada. Hak duduk depan amo ni. Hak warga-warga mah. Umur 70 tak ada murtad. Umur 60 tak ada murtad. Hak murtadnya siapa? Anak-anak yang ngaji di universiti. Orang yang ngaji, yang ambil degree, yang ambil diploma, yang duduk di IPTA, yang ambil, yang duduk di IPTS, yang ni selaris murtad.
Kita ni insya-Allah lah dia umur 70 sampai mati pun tak murtad dah kita ni. Warga mah bobok kita ni. Tapi hak murtadnya siapa? Hak ngaji IPTA, hak ngaji IPTA, hak cerdik-cerdik. Ni sedang berlaku. Kita boleh tengok dalam Facebook, kita boleh tengok dalam internet, dalam media sosial. Pokok dia ni ada grup, ada persatuan, macam-macam lah. Kalau nak cerita, tak ada masa. Nak ayatnya, bila agama ni hilang, bila agama ni tak ada, bila orang rasa agama ni benda serabu. Kena pakai tudung, kena tutup aurat, serabu. Hak ni tak boleh makan, hak ni tak boleh minum, serabu. Akhir sekali dia tinggal agama, dia buat cara dia, wal'iyazabillahi min zalik. Maka berlakulah apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Ni benda yang sedang berlaku. Sedar ataupun tidak sedar, benda ni sedang berlaku. Dia bagaimana nak mengatasinya? Tidak lain tidak bukan kena kembali kepada Islam. Kena kembali kepada agama. Kena kemah agama. Kena kemah balik. Orang panggil kembali kehidupan kita kepada agama. Maka insya-Allah kita akan selamat dunia dan juga akhir. Cukup sekat tu dulu. Minta maaf banyak. Ambil sebab ambil masa sikit malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita dan memberi semangat kepada kita untuk kita bekerja untuk agama kita insya-Allah. Aqul qali hadza wa sazima li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.